Gusti Nu Maha Suci, anu ngatur sagala isi dunya kagem isina Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hideung hasil penemuan, urang masih paparan sehat, oge nikmati manu sanang ing magisna. Salajengna shalawat sareng salamun curahkeun ka baginda anu mulia, yaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahina dan ayeuna sadaya biasa para pengulau patuhan merarai dina acara sawala kerahayu GPR Kabupaten Pemerintah dina meraga tambah gelar milangkala kasanus dan salaman kota Purwakarta miwah ke-52 Kabupaten Purwakarta. Para warga yang bersengkori ini berhormat salajana sebarus ayam kolom kanabatos runtuyan acara sawala kerahayuan GPR Kabupaten Purwakarta secara diterbitan. Baris Hiluhuan, Kebetulan DPRD Kabupaten Purwakarta, anu dipihormat, Pangisa Bapak Haji Ahmad Sanusi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di pikiran Gubernur Jawa Barat, Amina dan Aina, Zulah, Dr. Insinyur Haja Dewi Sartika MSI, Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Sekda Provinsi Jawa Barat. Berikut hormat Ibu Bupati, Wakil Bupati Purwakarta, kali ibu. Beri hormat Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Kepala Kementerian Agama Purwakarta, Ketua Pengadilan Agama Purwakarta kali ini. Beri hormat Komandan Resimen Armet 2 Sirayuda, Kostrad, Komandan Batalion Armet 9 Pasopati, Komandan Pangkalan Udara Sirayuda dan Lanun Kalijati kali ini. Budi hormat Sapuna Rengrengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Purwakarta kali ini. Budi hormat Turdi Piaji, para tokoh nasional anu kalaresan hadir dengan diundang. Anu dipihormat para pejabat sipil TNI Polri tingkat Kabupaten Purwakarta kali ini. Anu dipihormat para anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kali ini. Anu dipihormat para Bupati Purwakarta Purnabakti Yantawisna. Anu dipihormat keluarga almarhum Bapak Muhtar, Bapak Dr. Anas Haji Sidana TMSH, keluarga almarhum Bapak Dr. Anas Haji Mujamin Budi SH, Bapak Dr. Anas Haji Lili Hambali Hasan FSI Atanapi Anu Yulurani. Anu dipihormat para wakil bupati Purwakarta Purnabakti. Anu dipihormat para ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Purnabakti, Jantau Islam dipihormat keluarga almarhum Haji Miran Saini, keluarga almarhum MH Bisri Harjoko SH, Bapak Dr. Singgit Suarsono, Bapak Ucok Ujawardi SH, Bapak Sarif Hidayat. Para sesepuh, alim ulama, sinar tokoh masyarakat Purwakarta
ganti sarana fasilitas video conference. Oke, tetapkan pun para partai politik, ormas, LSM, wartawan, sinar bapak ibu, sampunan tamu ulama, ampun bisnis beri ini kita hormat. Bapak ibu kali lagi, saya para ulama, anu kampungan keutamaan yang tinggal Tuhan selang-selangan, anu bisnis beri ini kita hormat. Hapunten anu kasuhun, hampura anu ditedak, singkuring, tenataan, nawancing, iji-iji, mungkin kasar hapunten. Begituna singkuring, sejak hapunten, belujang sumbing di kantor DPRD Kabupaten Purwakarta, Purwa Kapi Sambung. Dan dalam rasa syukur ke Gusti Maha Agung, Gusti Maha Kapur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gabungan kesempurnaan nembarkan rahmat sinar karunia kanggo tadayana mampunan. Munggu hakikat mantena dan ketiu urang sadayana minar sehat lahir sinar nanti. Tiasa kaluhuran tur ngalaksanakeun rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Purwakarta. Dina raraganing eling tampak gelar hari jadi ka 189 Purwakarta sinar milangkala Kabupaten Purwakarta ka-52. Rapat dewan iwa para hadirin ampun sipuring dipihormati. Kiwari urang sadayana nuju aya dina kaprihatinan alatan mayunan pasoalan global ngeunaan sasalan atanapi wabah virus COVID-19 anu larkem dina sakuliah dunya anu baris ngarudolkeun tatanan remen pangojong kahirupan dina bidang pembangunan pendidikan ekonomi sareng kesehatan umat manusia. Ugituna dinten ieu saksanaos urang teu sadayana tiasa pepang lalu jalaran sabagian aya anu nyaksian ieu acara kalangkungan media telekomplek. Nami alhamdulillah rena urang sadayana masih tiasa melaksanakeun hajat di ngararaganing eling tanpa gelar hari jadi ka 189 Purwakarta sinar menggelang kala Kabupaten Purwakarta ka-52. Anapun itu urang kena tetap ngajaga orang rap dan protokol kesehatan salami masa pandemi COVID-19. Ibarat doa sinarang sabar tawakal ya ikhtiar mungkin dan rawa yang kurang sadaya dinani larva bau virus COVID-19. Rapat dewan anu kusim kuring dipi kehormat teja sinumpem salawat miwasalam pihatu kekajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami keluargana miwah para sahabatna anu para antos nuntun nyarungan kurang sadaya dinam ujian iman sinar Islam kalayar nyebat asmani Gusti Maha Suci Allah Maha Welas Tur Maha Asih. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Purwakarta dina raraganing eling tampak gelar hari jadi ka 189 Purwakarta sinar milangkala Kabupaten Purwakarta ka-52 dinten ieu ping 20 Juli 2020 dikawitan. Runtuyan acara baris langsung dibuka dua awasan ayat suci Al-Quran, tilu lagu Indonesia Raya, 4 babar Purwakarta, 5 diantara Nyata Wisna di Bupati Purwakarta sedangkan Gubernur Jawa Barat anu kagenep doa panutup. Rapat dewan mewah hadirin angkusin kuring dihormat. Tapak gelar hari jadi ke 189 Purwakarta Duyu siaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 anu sajarana nyoko kana tilasten Besluit nomor 2 tanggal 20 Juli 1871 ngeunaan pawastaan wilayah anu disebut Purwakarta.
Belakang Kabupaten Purwakarta Angka 52 Lumajang karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Ngenaan Adenda Kabupaten Purwakarta Sidar Kabupaten Subang Narobi Ina Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 Ngenaan Adenda Daerah Kabupaten Daerah Purwakarta lingkungan Provinsi Jawa Barat diwari estu panggila berjana simpulin asmana pimpinan kali sempurna anggota DPRD Kabupaten Purwakarta kedatisan kami dijanji tapak gelar hari jadi ke-189 Purwakarta sedang menggelangkan Kabupaten Purwakarta kali 52 mugi urang sadaya khususnya masyarakat Purwakarta mitin mangsa tiayana jantan kegiatan anu kanggo ngaranjakeun pangwangunan anu sajoblengna salaras sinar di jantan denana riksa raksa riksa raga Purwakarta istimewa tema dina tampak gelar hari jadi ke-189 Purwakarta sinar menerang kala Kabupaten Purwakarta ke-52 numangu bikin doa pamugi urang sadayana nyeukeun cinta rasa jeung karsa cinta urang ka Purwakarta dina wangun Purwakarta istimewa lumasarakanna jeung raga nu mulia. Pangwijeng Ilangkara Hari Bakti Adi Yangsa ke-20 Minggu 22 Juli Sarunglawa Bayangkara Angka 74 Mugi Kidul Karajuan Dinajar Kewijengan Kalayan Tubuh Pengku Dina Uban Pancen Serang Serang Rapat Dewan Kewahadirin Angkus Kuring Di Biarman Duyu sarang kasatukan para anggota dewan dina hubungan badan musyawarah wiran bilang kalau Purwakarta sarang kabupaten Purwakarta hakikat napaan nyoreng mangsa katukan sakartanaan haji diri supaya sekurang sadaya salawas dan bersyukur karena segala rupi kebencian anu barang persekalantan sakartanaan naluri naon rupi kegilangan talajengna priyogi diwujudkeun sawetara lampah anu dipihara tiasa janten diijakan jorong mangsa isukan lampah urang anu dipinaksan diantawisna kahiji raksa lampah katukan raksa lampah katukan mangrupa pangeling sapumaha dalu Rasulullah ibarat kertas bodas pangeling-eling mangci kalimah ugi tenang ucap sinar tekan aya anu mangpaatna pikeun sasama pikeun batur sadulur batur saumur kumrayan Purwakarta pamarentah Kabupaten Purwakarta mibanda pangajeng diantarana profesionalis profesionalitas ANS ASN dina pelayanan publik pangajeng karojatna Pemerintah Republik Indonesia Alhamdulillah Menteri Keuangan dengan kesuksesan dinyatakan saran kehadiran pernyataan keuangan 2018 saran predikat WPB pengajian predikat B di Kementerian Pendayaan Guna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintahan pangajeng pikir kategori tata kelola pemerintahan sekarang pemimpinan suksesna sekjen anu pahontal di Kabupaten Purwakarta tahun 2018 hiji pangajeng tina regional leader entrepreneur award
2018 di Markus Bukit. 2. Pangajin Nata Mukti 2018 di KUKM Republik Indonesia kategori Kepala Daerah yang memajukan UMKM di daerahnya. 3. Pangajin di Gubernur Jawa Barat penghargaan kategori Anugerah Jejaring Kabupaten Purwakarta Kreatif Jawa Barat. Ada keempat, pengajian kategori Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2018 di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya, Jejer Pembangunan Purwakarta tahun 2020 karena kesejahteraan masyarakat dalam hubungan optimalisasi pelayanan publik di antawisnya izin ngaranjatkan kualitas akses pemerataan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Nyampurnakin sarana dan prasarana infrastruktur wilayah kayaan jalan mantap. Ngaranjatkan kualitas ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. 4. Optimalisasi pembangunan sektor ekonomi di Naraga merangkang masalah kemiskinan. 5. Ngaranjatkan laju pertumbuhan ekonomi. 6. Ngaranjatkan profesionalisme aparatur tina pelayanan publik. Bupati, Miwah, Wakil Bupati, para perangkat daerah, DPRD secara bidang-bidang di jalanan, estimudu nitenan bangsa terutama, pelayan diharap tiasa ngaranjatkan pelayanan di bangsa-bangsa, bugi kahota kasukumaan lahir batin, urip gusti lawas abadi. Kedua, anjen jati, lemah mana pemberikan, lembur subur pancucukan, pengupah harpa, nukuduma wujud dina kenyataan, negeri pengupah ke negeri impian, negeri raja bisa jadi negeri kenyataan, negeri nusuki, gemah lipa lojinawi, raja bisa pahotan, seumami kurang sedayana, saking sakriuna, pancep patingadan, ikut ngalbetin bandera para yuan dina pancen selanjutnya. Purwakarta berantengar pakaian, berhubungan roh hasil tata kena, termudidin hasil industrina, eta sadaya merupakan potensi alam dan potensi manusia anu kedah digarap pelayan dania. Purwakarta ngadinti langit mukti rahaja. Anu katilu pinuh petekan, tekan terpamadegan dina mawangun nagri rahaja Purwakarta, kaunggal dina papagon kasundaan, cager, bager, bener, pinter, tursinger, cager alamna, bager sikapna, bener alamna, pinter utenna, jeng singer digawena, kudu ngawujud dina kenyataan. Bambaruh hirup pateka jaman, estu salawina ibadana dina kehidupan. Berwisata itu tong jadi pahala, pikir kalau negeri raja Purwakarta patangi suhu di pedagang suka senang perusahaan ayam tentrem jeng pemerintah kena betah tumanina tinantu rakyat sadaya juga kacinya. Rapat dewan sidang hadirin pendidik hormat DPRD Kabupaten Purwakarta dina tahun 2018 2020 sasarana di sarang pemerintah Kabupaten Purwakarta karantos netepkeun hiji di tahun 2018 16 peraturan daerah
28 keputusan DPRD dakwaan keputusan pimpinan 12 keputusan bersama 2 tahun 2020 Budi Kasasi Juli Ayana 11 keputusan DPRD 5 keputusan pimpinan Oke Guna Simpuling selaku Ketua Dewan sejak remaja Kasapuna Rakyat Purwakarta Utamina Anu Nyangking Kaluhuhan di pemerintahan Ayu Urang Sarerea Sarendu Sehingga Sabobot Sapihanean Sabata Sarbangan Dina Pernah Gendi Jantung Bagia Dikir Bararancang Melaksanakan Turnaingan ke Lubang Sungna Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Luyu Sarung Pancen Tur Garapan Selat-Selatan Rupina Kusakitun Kepihatur Mugia Kusanggep Nupai Biasa Jantan Panggui Oge Pemagus Candri Rumah Muda Kasadaran Kunan Sadaya Utamina Kamu Pemerintah Daerah Oge DPRD Rapat Dewan Miwahar Diri Dikahormat Kampung Kalancaran Ia acara Simpuri Mendapat Tosan Kapan Ungu Candur Kampung Nuyu Membangsung Acara Salajengna Kahatur Acara Sumangga Di pihak Hadirohon Kakak Ketua dan Ketua Purwakarta Para Bagi yang dikahormat Selanjutnya Sumarus Di acara Biasa Langsung Sumangga Ukan Sangsung Pausna
Saya